Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, para penyadap aren di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya memenuhi janji saya pada video sebelumnya. Kalau saya akan membuat video tentang pengirisan hari pertama, pengirisan mayang yang kedua setelah pemotongan. Nah, ini kemarin saya memotong mayang ini pada sore hari ya. Berarti ini pagi hari ini pengirisan yang pertama atau pengirisan yang kedua pada hari yang pertama ya. Kita lihat masih menetes ya. Ini belum diiris ya kawan-kawan ya. Nah, beginilah dia kalau cukup pemukulannya, rata pemukulannya. Kita iris dulu. Tangannya masih basah ya kawan-kawan ya. Boleh dilihat. Masih mau menetes, cuman dia lambat ya. Nah, inilah kawan-kawan. Kalau dia cukup pemukulannya, ya putih dia bekas irisannya ya. Itulah yang sering saya bilang selalu sama kawan-kawan kan di komunitas penyadap aren, kurang pemukulan. Selalu masalahnya saya bilang kurang pemukulan. Kalau cukup pemukulan putih seperti ini. Gosok ya. Digosok ini tujuannya untuk membuka pori-porinya ya. Biar enggak tersumbat sama sagunya. Kita lihat lagi, mulai menetes kembali. Kita bungkus kembali. Untuk rokapnya daun coklat itu nggak perlu diganti ya, udah ini aja dipakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat airnya sudah mulai menetes lagi ya. Cuman baru hari pertama masih agak lambat gini ya.
kita lihat sampai pengirisan yang ketiganya nanti. Hari ketiga maksudnya ya. Kalau pengirisan yang ketiganya nanti sore. Ya begini kawan-kawan, maka setiap kali saya berpesan harus cukup pemukulan, harus cukup rata pemukulan, supaya setelah habis dipotong kalau dia kurang pemukulannya, maka setelah pemotongan keesokan harinya pagi hari dia pasti akan berhenti menetes, dan ini bekas irisan ini pasti akan kering. Tapi kalau cukup pemukulannya ya seperti ini, dia nggak kering dan kita iris juga menetes. Oke, cukup di sini dulu kawan-kawan, nantikan video saya selanjutnya pengirisan yang ketiga. Kemarin setelah pemotongan pengirisan yang pertama, ini yang kedua, berarti pengirisan yang ketiga udah masuk hari yang kedua ya. Oke, cukup sampai di sini dulu, nantikan video saya yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.